teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di blog saya. Konten kali ini saya di stasiun kereta cepat Padalarang, Bandung Barat, dan saya menginformasikan bahwa saat ini sepulang kantor jam 4 kita akan mengabarkan bagaimana kondisi di stasiun kereta cepat Padalarang. Oke, selamat menonton guys. Jumpa kembali guys di blog saya. Hari Minggu kemarin guys, mohon maaf saya tidak bisa nge-vlog. Saya bikin konten di Jalan Braga, Asia Afrika, lalu ke Baltos, bagaimana kondisi terkini dari pusat perbelanjaan, dan memang betul bahwa pusat perbelanjaan ramai. Dan saat ini saya baru hari Senin, dan Senin pagi juga saya tidak bisa menginformasikan karena pagi-pagi ada harus rapat guys, sehingga paling Senin ini ya pulang kantor lah, ini sekitar jam 4 kurang 8 menit. Oke, kondisi di luar hujan guys, dan berhati-hati bagi kendaraan yang bannya gundul, takut licin guys. Oke, kalau mau mudik mobilnya dalam keadaan prima, motornya begitu, jadi sehingga aman lah untuk berkendara. 4 kurang ini bahwa Halim Tegaluar akan tiba pukul 16.08. Tegaluar Halim 16.28 guys. Halim Tegaluar 16.43. Oke, sampai Tegaluar Halim 19.33 nanti malam. Oke guys, bagaimana keseruan di sore ini? Kita ikuti saja terus, dan jangan lupa iklannya jangan di skip ya, agar saya dapat THR dari YouTube. Oke guys, selamat menonton. Nomor G1237 dari Halim menuju ke Tegaluar akan segera tiba di stasiun. Kereta api cepat akan berhenti di peron 1. Dimohon untuk mempersiapkan diri di pintu kedatangan kereta. Please pay attention for working stands at the arrival gate. Train number G1237 will arrive soon and will stop at platform 1. Please be prepared. Jam 16.24 akan segera diberangkatkan, dan penumpang sudah berada di sore ini. Walaupun cuaca di luar mendung dan hujan rintik-rintik, tetapi tidak merubah semangat penumpang. Dan ini guys, di samping kanan juga sebentar lagi Kang Us akan tiba guys. Oke, pemudik juga sudah berdatangan guys. Ini tanggal sampai tanggal 15 kita libur guys, 16 baru masuk. Pramugari sudah akan keluar dan akan memberikan senyum kepada penumpang guys. Oke, dan ini juga penumpang yang kami tiba, guys. Terima kasih telah yang datang ke tempat VIP guys, itu kayaknya mudik guys, mudik lebaran. Yang lainnya pada dialihkan ke sana guys. Oke guys, tuh banyak sekali yang datang dan berangkat guys di sore ini. Ada yang ke Pider, ada yang ke salah jalan guys tuh. Oh, ini yang masuk guys. Terus, kayaknya artis gitu. Oke, banyak sekali yang berangkat dan datang. Ini tanda-tanda yang pemudik sudah mulai guys. Kalau untuk yang PNS Polri itu kemungkinan di tanggal 6 guys, karena Jumat masih kerja tanggal 5, tetapi bank sudah tutup tanggal 5 kalau tidak salah. Tanggal 6 Sabtu sudah mulai, tanggal 6 libur sampai Senin guys, tanggal 16 kalau tidak salah, dan tanggal 15, 16-nya sudah mulai masuk Selasanya.
liburnya panjang guys, tanggal 16 kalau tidak salah masuk kerja, libur Idul Fitrinya panjang sekali guys. Dari tanggal 6 April sampai 16 guys, 16 baru masuk kerja guys, liburnya panjang. Masuk tanggal 16 guys, jadi Senin masih libur 15 tuh. Kang Gus akan berangkat menuju ke Tegaluar guys. Tanda-tanda pemudik sudah ramai guys, bawa koper dan bawa keluarga guys. Ini sudah ada di peron 2 guys. Penumpang juga ada yang bawa keluarga, bawa anak. Dan okay, di peron 2 juga sudah siap-siap guys untuk kereta cepat jam 16.23. 28 ini akan diberangkatkan guys dari Padarang menuju ke Halim. Dan sebentar lagi kita akan menunggu detik-detik kedatangan penumpang dari kereta feeder Kota Bandung guys, yang akan bergabung nanti dengan peron 2. Tiba guys dari kereta feeder dari eskalator menuju ke pintu keberangkatan dan akan bergabung ke peron 2 guys. Ramai sekali para penumpang yang sore ini sudah bersiap-siap menuju ke Halim guys. Penumpang ada yang bawa koper kecil, koper besar, dan ramai sekali guys untuk para penumpang di sore ini. Ini juga dari Nigeria kayak guys, atau Afrika guys. Ramai sekali guys, ini betul ada yang kuah-kuah mah itu wisatawan mungkin guys. Penumpang semakin ramai saja guys. Oke, itu penumpang sudah mulai berangsur-angsur menuju ke pintu keberangkatan guys, ke pintu check-in. Itu juga dari luar negeri ada guys. Ini juga artis kayaknya guys yang bawa tas, banyak artis guys yang bawa tas. Pokoknya penumpang ini saya katakan semua artis aja. Artis saya kan maksudnya ini semua kan diliput sama saya, dipideoin jadi artis gitu guys. Ini tuh banyak sekali guys yang datang. Oh, ini tiket mungkin guys. Atau ucapan terima kasih. Tuh banyak sekali yang dari lift, dari eskalator guys. Ini yang baru mau pulang ke Halim guys. Ini bisa saja pemudik guys. Tapi untuk PNS, TNI dan Polri mulai Sabtu depan guys, tanggal 6 mulai mudik kayaknya, libur panjangnya hampir 12 hari. Ya 10 hari lah, kurang lebih semingguan. Di peron 2 juga sudah bersiap-siap guys. Dan alhamdulillah untuk cuaca saat ini hujan sudah mulai reda. Penumpang yang kami hormati, pemeriksaan tiket untuk kereta api cepat nomor G1240 dari Tegaluar menuju ke Halim
Ini kayaknya juga banyak yang mau mudik, guys. Kepada para penumpang yang periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Banyak sekali yang anak sudah sehari-harinya, guys, naik kereta cepat. Bagaimana Anda? Mudah-mudahan bisa naik kereta cepat, guys. Tariknya hebatnya, guysnya itu. Klakson kereta. Banyak sekali yang bawa koper dus tuh. Yang mau mudik, guys. Yang mau mudik ke keluar Bandung, guys. Ya, banyak sekali yang saat ini sore ini ramai, guys. Alhamdulillah penumpang semakin hari semakin ramai. Ini kayaknya artis, guys, yang baca HP. Kemudian sutradaranya mengabarkan cepat tuh, untuk shooting, guys. Betul. Berbagai penampilan yang mereka kenakan ini sangat serasi, guys, antara koper jalan dan pakaian. Begitu dompetnya, guys. Pasti punya atuh, biar aku tak punya duit, guys. Ya gitu, guys. Jadi hiburan aja, guys, ya. Pasti ya. Ya pasangka-sangka orang mah, guys. Tukang daun ke tukang beca, wah enak tukang beca mengayuh terus. Orang tukang beca, wah enak jualan di pasar terus, bawa uang terus. Petani ke polisi, wah enakan polisi katanya. Terus polisi ke PNS, wah enakan PNS. Oh, jadi sama-sama ini pasangka-sangkanya, berprasangka. Jadi sebetulnya mah ke apa enak dan tidak enak mah tergantung kita sendiri aja, guys. Gitu, guys. Oke, guys, ini yang dari peron 2 sudah akan tiba kereta cepat dari Tegaluar, guys. Dimohon untuk segera mempersiapkan diri menuju pintu keberangkatan. Sebelum meninggalkan ruang tunggu, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di area stasiun. Dear passengers, train number G1240 depart from. Kayaknya yang mau mudik, guys. Mudik ke luar Jawa atau ke Hong Kong atau ke Malaysia, guys. Coba tebak kemana, guys, mudiknya, guys. Banyak artis, guys, sore ini. Kayaknya pekerja, guys, konten kreator atau editing bawa laptop, guys. Tukang bus sudah tiba, guys. Jam 16.28 akan diberangkatkan dari sini. Lampunya sudah mencorong, guys, di jembatan itu di atas itu, guys. Di atas tol yang ke arah Purwakarta, guys. Wah, lampunya sudah menyala, guys. Kita zoom ya, guys, ya. Boleh kan tidak zoom? Oh, tuh.
Tuh, Kang Gus sudah tiba, guys. Kang Gus sudah tiba di Padalarang. Dari Tegaluar juga sudah ada penumpang, guys, setiap rang gerbongnya. Oke, guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa di hari ke-22 di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.